Pengawal itu ada kontribusi bulan. Tambahan daripada ekonomi itu ada kontribusi bulanan. Sehingga kita tidak menyoroti itu. Karena memang pendapatan itu secara berkala berkelanjutan sesuai dengan situasi pasar. Sehingga kami tidak menyoroti. Lain dengan ramaian, itu flat, demokrasi terus. Kalau di sini banyak penduduk, kita dapat demokrasi. Kita maksudkan kita harus merevisi MOU itu mengingat hasil pengawasan kita, masa pendapatan pemerintah kota dari Ramayana itu hanya 56 juta per tahun, sementara rumah sewa saja ruko di Jalan Sutomo udah hampir ratusan juta per tahun. Jadi dengan logika itu kami menyarankan agar itu ditinjau kembali MOU yang kami mengingat memang masih ada 8 tahun lagi atau 7 tahun lagi lah masa kontraknya. Tapi masa kita diam yang tidak sesuai harga pasar dengan pendapatan pemerintah kota daerah Mayana itu, sehingga kita meminta ditinjau ulang MOU yang sudah ada. Berarti MOU-nya sampai 2029 Bang ya? Iya betul. Bang, MOU-nya kan bukan kepada PT Ramayana? Bukan, dengan pada PT Inti Griya. Itu selaku pengelola? Ya, itu nih yang ber-MOU dengan pemerintah kota, bukan Ramayana. Itu mungkin yang di pihak ketigakan oleh PT Inti Griya itu. Itu Bang, dari surat MOU dari tahun berapa ke tahun berapa itu? 2004 sampai 2029. Bang, misalnya mereka menolak, rekomendasi kita seperti apa, Bang? Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu diselesaikan secara hukum. Karena ada perundang-undangan atau peraturan yang mengatur tentang itu. Walaupun ada MOU, kan bisa ditinjau kembali. Pengawal itu ada kontribusi bulan. Tambahan daripada ekonomi itu ada kontribusi bulanan. Sehingga kita tidak menyoroti itu. Karena memang pendapatan itu secara berkala berkelanjutan sesuai dengan situasi pasar. Sehingga kami tidak menyoroti. Lain dengan ramaian, itu flat, demokrasi terus. Kalau di sini banyak penduduk, kita dapat demokrasi.